Oke guys, selamat sore. Hari ini aku mau pergi beli pulsa lagi di depan rumah kakak. Jadi hari ini itu sepi di kampung loh. Ini di BT sepi-sepi. Aku jalan kaki aja. Aku nggak pakai motor guys. Udah begini aja. Ini tuh kalau ngevlog di kampung tuh sebuah tantangan yang luar biasa karena kan banyak orang yang tahu. Jadi ya pede-pede aja sih ngobrol di depan action kamera kayak gini. Kalau misalkan nggak pede ya putus dari tengah jalan. Artinya siap tahan malu aja sih mental gitu kan. Kalau nggak terbiasa ya nggak bisa jadi dong. Tapi aku sih ya udah deh, yowes. Ya yuyu terserah deh mau ngobrol apa behind me. It's okay. Udah di sini. Lihat ke depan ya. Jadi ini kan masih momen 17 Agustusan. Jadi kesan di BT itu ini ya. Itu pagarnya sudah dicat semua orange dengan biru. Jadi di sini tuh persatuannya kuat banget, teman-teman. Kayak gini ya. Orange sama biru gitu pagarnya. Aku suka banget. Cantik sekali loh pagarnya dan banyak sekali bunga-bunga. Di hampir di sepanjang jalan-jalan yang di BT ini tuh ada kayak gininya semua. Ini rumahnya Mak Sening. Keren sekali. Ini kemarin didatangi sama bupati loh. Mungkin dilihatnya kangkungnya bagus. Dan kalian bisa lihat itu, wow. Banyak sekali. Kan? Itu obat-obatan ditanam di sini. Wow. Keren. Ini bisa jadi contoh nih buat kalian. Oh iya, di depan kita ini tuh biasanya tempat orang nongkrong di sini. Mama-mama sih biasanya. Nah, kebetulan di sore hari ini tuh sepi banget. Jadi kayak gini, ya nggak tahu orang pada kemana. Karena ini masih panen kacang, jadinya orang tuh sepi guys, kayak gitu. Kalau di sini juga di bagian sana tuh sepi kayak gini. Biasanya ada orang nongkrong di sini nih. Mama biasanya nyari kutu, tapi ya tumben hari ini nggak ada. Itu loh sawah di depan ini udah di ini panen kacang, kalian bisa lihat. Jadi aku mau beli ini aja di depan sana yang ada tenda biru. Beli apa lagi namanya, pulsa. Wow, takutnya kartuku tuh terblokir. Ini cuman di sini ada berapa? 5 orang. 5 orang lagi nongkrong kayaknya main game online gitu. Ini loh teman-teman, tahun kemarin ini cantik sekali gerbangnya di sini. Tapi sekarang udah berubah. Udah kalian bisa lihat. Udah berubah banget. Jadinya kayak kumuh gitu loh. Di sini masih 74 loh. Udahlah. Tinggalkan. Sepi sekali. Ini posyandu ya. Satria Dusun BT. Beneran kalau musim kacang di sini tuh ini kayak gak ada orang loh di kampung, serius. Sepi banget. Tapi nggak apa-apalah, kita mau beli pulsa aja di situ di rumah Mama Meli. Ini teman-teman lihat deh pagarnya tuh cantik sekali. Di rumahnya Ilham. Sepi sekali, aku mau beli pulsa di sini aja. Gitu kan. Ini keren ini. Oh, langsung kita mau beli aja. Jadi aku ngeliat kameranya ke saya. Oke. Permisi. Mau beli pulsa 20 Telkomsel ada? Iya. Yeah. Oke, berapa itu yang 20? Oh iya. Yeah. Jadi di sini teman-teman pulsa Telkomsel 20 itu 23 katanya. Ya udahlah. Daripada kartuku bermasalah, udah beli aja gitu. Sebentar ya. Aku udah nulis di ini di kertas soalnya nggak bawa HP. Sudah. Iya. 23 di. Iya. Oke, tabe ya. Oke, pas. Oke, terima kasih. Itu dia teman-teman, aku nggak ngesut
sama si kakaknya itu loh, soalnya takutnya nggak diizinkan. Ya tahulah gimana. Takutnya gimana-gimana gitu. Ya udahlah, kita pulang aja. Memang di sore hari itu sepi sekali di BT, kayak nggak ada orang loh ya. Kayaknya memang semua orang pergi di kebun, pokoknya panen kacang lah ceritanya gitu kan. Jadi sepi kayak gitu. Ya bukan karena pandemi sih, tapi emang biasanya kalau sore itu banyak sih anak-anak, cuman ya kebetulan aja di hari ini tuh sepi gitu kan. Apalagi sudah hujan, bagus sekali untuk tidur-tiduran loh teman-teman. Aku juga nih, abis dari sini aku tidur. Sekarang baru jam 4, masih banyak waktu kok. Oh itu dia, itu sudah dipanen kacangnya, tinggal ininya. Orang ada juga yang berjemur-jemur tuh. Memang ya di sana tuh sepi, orang masih banyak di sawah. Jadinya begitu. Oke, kalian bisa dengar anak-anak lagi main game itu di sana. Dia lagi main game online. Udah, kita pulang aja. Pokoknya sepi sekali lah hari ini. Gitu kan? Sepi sekali. Oh iya, di belakang kita ada orang yang lagi menjinjing kayaknya kacang deh di bawah, apa di situnya. Udah sepi sekali, jadi kayak gimana? Padahal ini kalau sore tuh biasanya agak rame gitu. Yang jelas aku udah beli pulsa ya, sebentar lagi terkirim gitu kan. Jadi aku aman lah. Oh iya teman-teman, buat kalian yang mau ini butuh kuota banyak bisa pakai Midnight. Sekarang ada promonya, saya perhatikan ya, bukan cuman yang 25.000 15 GB, tapi ada lagi yang lebih murah, 6.000 rupiah pulsa ya, pulsa biasa itu bisa 5 GB loh. Itu berlaku satu hari mulai dari jam 00 ya sampai jam 7 pagi ya. Kalau untuk ngupload itu bisa banget. Oh mak, oh itu aku mampir di rumahnya emak dulu guys. Oh, hah? Oh, ongka memang jaring aku eh? Oh, jadi tega sebelah kalau kamu telepon mak? Pulari di lapura pokal moli nak pergi pulari. Mau tanggi kami jaring angge ya ko tel apa agasan ini doa sana leng kama? Ada. Anu na jaring ana. Telkomsel kapan dipakai tu? Ya dek tu kaga. Baca awir ya mak he mau ni. Baca awai. Video iwe na. Oh iya, kayak lolo ke rumah dek kuman apa kak Salisu ya, boleh sering ya? Ando, dek si video ke kurkaju, nah apa kau boleh pakai ku? Oh iya, mirip balik nama Sinoi kang? Iya, cuma kurang ingat tahu. Iya, kena kak, iya kayak tiga mana mi setelah lauru na. Mereka mah boleh jadu. Oh, pak dek mana mi ke ibu lain anak eh? Iya boleh mak? Iya nak. Oh itu dia, itu ada rumah di situ baru dibangun, rumahnya Supe. Itu dia teman-teman, saya ngobrol sama Mak Alia, itu saudara bapakku. Gitu kan? Ya gini-gini kita harus silaturahmi juga ya sama keluarga. Ya gitu teman-teman. Jadi aku nge-YouTube tuh aku semakin dekat gitu loh. Aku makin dekat dengan keluarga gitu, bukan menjauh sih gitu kan. Dan di sini aja. Ini aku suka sekali loh teman-teman pagarnya, serius. Ini tuh cantik banget ya. Dan bunga-bunganya tuh bagus, mantep kayak gini. Emang gak sepi. Oke. Ah, pagarnya cantik teman-teman. Bisa lihat pagarnya cantik banget. Look at this beautiful fancy. Jadi aku mau lihat di sana. Eh, cantik sekali anunya Mak Daddy. Tuh. Wow. Segar sekali. Itu perennya keren. Kayak bunga-bunga itu loh. Cantik sekali. Aku mau ke rumahnya Ina. Jadi banyak orang gak mau di video guys. Jadi aku mau ke rumahnya Ina. Wow, cantik sekali. Ini tuh lomboknya banyak sekali deh. Sekali lomboknya. Ini dilewati kalau mau ke rumah dia.
biru. Oke, masih di sini kita ya. Banyak orang masih panen kacang. Kita mau ke atas. Wah, sudah lumayan bagus. Bismillah, kotor sekali. Ada. Berarti orang sudah pulang dari ini. Itu dia. Cantik sekali pemandangan. Saya pernah ke sana, ke Bukit Nenas itu. Ini di sore hari di bete guys, kayak gini. Dia keren, banyak tenda biru. Dia oke. Sepi sekali di sore hari ini. Jelas kita udah dapat ini ya. Kayaknya pulsanya udah terkirim. Di sini nggak ada jaringan Telkomsel. Nanti aja. Itu dia teman-teman, saya udah nyampe di rumah sini. Sepi sekali di sini, orang lagi pergi itu mecepu lah ceritanya. Kan di sini musim ini panen kacang, jadi orang tuh jarang di rumah gitu loh. Oke. Sampai ketemu di pedesaan selanjutnya. Saya Selamat Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.